Oke, teman-teman, jadi kali ini saya akan kembali herping. Saya penasaran di sekitar tenda ini, teman-teman. Oke, dan alhamdulillah cuacanya bagus lah. Cuman memang untuk anginnya benar-benar kencang, dan ya inilah fungsinya kita harus benar-benar strategis mendirikan tenda, karena kalau misalnya anginnya kencang, bisa saja pohon-pohon yang ada di sekitar kita kalau misalnya kering itu bisa menimpa, teman-teman. Dan ini juga saya lagi ngontrol nih. Aman, cus, kita lanjut. Nah, teman-teman, ada salah satu, wow, lihat dia ini benar-benar masih ini, coy, masih muda tuh, berkamuflase dengan batang daun, keren. Tapi kita belum menemukan hewan lainnya lagi, teman-teman. Oke, cus. Nah, ayah ini. Wow, lihat teman-teman. Ini kameramen yang nemu, coy. Jadi ini sebetulnya bukan laba-laba, coy, tapi semut, ya. Oh, semut yang tubuhnya itu banyak dipenuhi semacam kayak apa ya? Kayak lumut, ya. Tuh, Tuh hirup banget si ieu mah, oh. Tuh. Jadi semutnya itu, teman-teman, udah mati, coy. Dan dari semutnya banyak banget ditumbuhi seperti apa ya, kayak tumbuh lumut gitu, teman-teman. Tuh, ngeri asli sih, teman-teman. Tuh, terhirup ente pae kan tuh, tapi ini tuh. Teman-teman, lihat, ini merupakan tanaman pakis Selegonilla yang bisa kita makan ketika di hutan seperti ini. Jenis pakis ini bisa dimakan tapi harus direbus dulu, teman-teman. Ini salah satu pakis yang bisa kita manfaatkan ketika dalam keadaan darurat, coy. Nah, dan saya lagi duduk di atas pohon hasil orang yang nebang pohon sembarangan, coy. Jadi ini posisinya kita di tengah-tengah hutan, luar biasa, dan kita belum menemukan hewan apapun nih, teman-teman. Kita akan lanjut lagi. Pohon gede. Wow, lihat teman-teman, kita mendapati ada laba-laba yang sedang memakan mangsanya, lihat. Dan ini, Sedot, irare sih asli. Ini laba-laba yang langka juga sih, teman-teman. Tuh, dia lagi makan kecoa sih, ya, coy. Ini berada di bawah daun pakis. Coba kita lihat sekitarnya lagi. Nggak ada, coy.
Ini ngeri banget sih asli sih ya. Tuh. Jadi dia itu teman-teman di bagian mulutnya itu warna kuning, serta bagian badannya itu cenderung warna abu-abu ya. Ibu ngejedog yeuna yeuh. Wow, keren asli sumpah Seperti inilah ketika kita herping di alam, apalagi di hutan belantara, kita bisa menjumpai hal-hal seperti ini. Dan ini benar-benar real asli, dia lagi makan kecoa hutan, teman-teman. Tuh sayapnya nyengled. Wow. Keren sih asli. Lihat teman-teman. Pakisnya keren banget, coy. Merumbai-rumbai kieu. Nih. Saya lupa nama jenisnya nih, tuh. Jadi dia ini memanjang, teman-teman. Tuh. Daunnya kayak gini. Keren tuh. Dia juga Wow, lihat teman-teman, kita menemukan belalang yang unik satu nih. Berhasil. Lihat teman-teman. Saya berhasil mendapatkan salah satu belalang yang ini benar-benar langka banget, teman-teman, lihat. Dan jangan salah, dia ini juga merupakan salah satu predator, coy. Jir, ngeri. Keren sih Ati Ali. Jadi mukanya itu benar-benar hampir mirip kayak belalang salak ya, coy. Tuh. Nikmat-nikmat luar biasa. Nah, kenapa si belalang ini merupakan salah satu belalang unik? Karena dia ini, teman-teman, memakan belalang jenis lain, coy. Alias dia ini kanibal. Atau memakan hewan-hewan lain, serangga-serangga lain, teman-teman. Jadi dia ini merupakan predator, coy. Dan lihat antenanya, sensornya tuh panjang banget, coy. Nah, ini biasanya kalau yang punya sabit kayak gitu, dia ini merupakan betina, teman-teman. Tuh, jadi kayak punya golok di bagian ekor. Nah, bagi setiap belalang, kalau misalnya ada bagian yang runcing di bagian belakangnya, itu adalah merupakan betina. Kalau yang tidak ada runcingnya itu merupakan jantan, teman-teman. Wow, keren. Asli. Oke. Penemuan unik. Lanjut, cus. Keren anjir. Ah, lihat. Ini merupakan katak yang tidak pungu bentuknya, coy. Tuh, jadi ini locality ya daerah sini, teman-teman. Bawahnya kayak gitu tuh. Anjir, waduh. Anjir, atau kuatik-kuatik itu dari bing-bingna. Tuh. Dadah. Isup lagi dia. Lihat teman-teman, ada setik nih, ada belalang setik, teman-teman, tapi bukan mantis ya. Tuh lihat. Saya nih benar-benar baru menjumpai di daerah sini, ternyata memang ada juga, coy, belalang setik. Cuma dia ini makanannya ya ini daun-daun. Nah, itu honye nya.
kayak daun honje, teman-teman. Tuh. Bener-bener keren sih asli. Kemana itu? Kemana dia? Nah. Masuk. Oh iya, bro. Nih, keren asli. Belalang stick. Oh. Tapi dia punya sayap, coy. Wow. Oke. Kita simpan lagi dia di sini. Ternyata ayah, oh, dia di sini.